Apa kalian butuh diamond? Gampang banget. Jadi gua tuh ngadain giveaway 140 diamond untuk 2 orang pemenang di setiap video yang gua upload. Caranya gampang banget, kalian tinggal like aja video ini, tembusin 500 like dalam 1 hari. Subscribe channel Kang Wei 27, follow Instagram gua @kwei27. Link Instagramnya gua udah sediakan di description, kalian tinggal klik aja. Dan yang terakhir tentunya kalian komen di bawah nama FF, ID dan Instagram kalian. Pemenang akan gue umumkan di next video. Yuk, semoga kalian beruntung. Yaks, oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Kang di Kang Wei 27 lagi. Oke, temen-temen. So di video kali ini seperti biasa gua masih bahas soal game Free Fire Battleground. Nah, jadi yang akan gua bahas kali ini sesuai dengan judul dan si Bapak Thumbnail aja gitu kan ya. Gua bakal ngebahas mengenai bocoran Demon Royal, God Royal juga ya yang bakal dirilis besok, dan juga bocoran update game Free Fire Battleground yang keren lainnya cuy. Makanya langsung aja kalian like video ini sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian, subscribe juga, jangan lupa bantu gua buat masuk 30.000 subscriber di bulan ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway yang gua umumkan di awal video. Yo, check it out. Yup, kita bakal cek tab event, dan untuk event ini udah gua jelasin ya di video yang gua buat sebelumnya. Buat kalian yang penasaran, cek aja. Kita bakal cek juga untuk bagian Luck Royal. Nah, jadi nanti untuk Demon Royal itu akan menggantikan Luck Royal yang Saitama ini cuy. Berarti 6 hari lagi menuju Demon Royal terbaru, Faded Veil 17 hari lagi. Dan untuk Gold Royal, oh ternyata 2 hari lagi. Salah ngomong, berarti Gold Royal itu tanggal 5 cuy dirilisnya ya, bukan tanggal 4. Bener kan? Oh iya bener, tanggal 5. Jadi sehari setelah maintenance gitu. Dan langsung aja kita bakal lihat sama-sama untuk bocoran update game Free Fire Battlegroundnya. Oke, untuk bocoran yang pertama di sini ada tas yang super kece cuy. Pokoknya ini epic edan pisan lah. Dengan warna yang gak lebay, yaitu hitam sama merah yang ketika dikombain tuh bener-bener kayak kobaran api gitu loh cuy ya. Dan desain dua pedang yang bersilangan, di tengahnya ada tengkorak dan di bawahnya juga ada gambar tengkorak berapi kayak Ghost Rider gitu loh cuy. Wah, ini mantep banget sih ya. Gua berharap moga aja model lantas kayak gini ditaruhnya di kayak event top up gitu coy ya, supaya lebih mudah didapetin ya, top up 70 diamond mungkin lah, Garena please lah. Gimana menurut kalian? Ya langsung aja komen di bawah dan next. Nah, di sini gua punya 3 bocoran pet skin Drakenho. Pet terbaru yang akan rilis nanti setelah maintenance cuy. Hi, bagus banget kan nih animasinya, udah kayak game-game konsol. Hidi, ngarep banget. Nah, ini untuk skin yang pertama ya, warnanya doang sih yang diubah, tapi karena gue suka warna biru makanya gue bilang bagus cuy. Ini originalnya. Nah, ini yang dikasih skin cuy. Tuh kan ya, biru kayak tema snow-snow gitu cuy ya, keren sih. Ke yang kedua, wih ini bagus, keren ya. Ini mungkin temanya lebih ke witch gitu ya, atau penyihir cuy. Efek-efeknya itu kayak witch gitu ya, bagus tuh. Ungu, kayak menggambarkan suasana malam gitu loh ya. Jadi bagus-bagus ya, ini baru petnya belum muncul tapi skinnya udah banyak gitu loh coy ya. Gimana menurut kalian untuk pet skin yang kedua ini? Kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan yang terakhir ini yang menurut gua paling bagus ya, pet skin dengan tema lightning atau listrik. Wih, ini parah sih, kece ya. Warnanya udah kayak naga-naga yang ada di Dragon City tapi dibuat 3D gitu loh coy. Wah, gue mau banget sih. Ini pasti bakal bisa menghias lobby kita menjadi lebih bagus gitu kan ya. Tuh kan, kalian bisa lihat tuh.
Gimana menurut kalian untuk bocoran pet skin di konten kali ini? Komen aja langsung di bawah. Yoi, selanjutnya gue masih punya dua bocoran skin glue. Yang pertama di sini temanya kayak Valentine gitu ya. Padahal Valentine tuh tanggal berapa sih? Gak tau ya, gue mah jomblo. Ini lumayan keren. Power love. Keren mungkin ya, tapi sesuai selera sih. Gue lebih suka yang lebih serem-serem gitu ya, karena buat nakut-nakutin musuh pas pasang plek, musuh auto kaget gitu cuy, daripada yang cantik kayak gitu. Next, di sini ada bocoran glue wall lagi ya, yang kedua. Nah, ini menurut gua cukup bagus sih. Ini keren. Warnanya tuh ideal banget ya, warna biru. Terus lambangnya lambang sayap, dan menurut gue ini masih tema Valentine tapi warnanya dibelokin ya, yang biasanya pink jadi biru gitu loh cuy ya. Bagaimana menurut kalian untuk dua bocoran glue wall ini? Ya kalian bisa langsung aja komen di bawah. Oke, selanjutnya adalah untuk bocoran Gold Royal. Nah, jadi untuk bocoran Gold Royal kali ini tuh menurut gue ini temanya kayak kaisar-kaisar zaman dahulu gitu loh coy. Ya, lumayan keren sih menurut gua ya, karena jarang bandel-bandel kayak gini tuh ya. Sekarang kan lebih didominasi sama bandel-bandel robot, dan gua lebih suka bandel yang kayak gini daripada bandel yang alay-alay gitu loh cuy ya. Ini kayak baju-baju zaman kuno gitu loh coy ya. Bagaimana untuk bocoran Gold Royal yang gua liatin barusan? Ya, kalian bisa komen di bawah. Next, di sini kita punya bocoran Faded Veil atau Spin 9 Diamond. Yang menurut gua desain sama kombinasi warnanya itu keren banget. Ya karena langka ya. Bundle yang temanya hip hop gitu kan ya, bundle tema hypebeast tapi warnanya itu colorful kayak gini cuy. Ada masker, ada sling bag juga. Terus warnanya itu mantep banget lah. Tuh kan maskernya juga nih pasti bakal sering gua pakai, rambutnya juga meskipun jamnya tapi tetap klop ya ketika di pakai satu set dengan baju dan yang lainnya. Bagaimana menurut kalian untuk bundle yang kira-kira bakal jadi Faded Veil ini? Kalian bisa komen aja di bawah. Oke, okay, the last of the content gitu kan ya, bocoran Diamond Royal. Nah, jadi bentukannya itu kayak gini coy ya. Maaf banget nih gue gak punya full videonya ya. Gue udah cari di mana-mana dan gak ada. Kalau dilihat-lihat dari warnanya, kayaknya untuk Diamond Royal ini tuh bertema sama dengan bocoran Faded Veil tadi gitu loh cuy ya. Dan di sini masih abu-abu ya, apakah yang cewek ini ditaruhnya di Diamond Royal ataukah di Faded Veil ya, atau sebaliknya yang cowok tadi juga gitu kan ya. Moga aja sih gue ngarepnya yang cowok tadi di Diamond Royal ya. Because, karena gitu kan ya, keseringan bandol cewek yang ditaruh di Diamond Royal. Padahal Diamond Royal tuh lebih gampang lah buat dapetinnya, tiket-tiket doang mah kan bisa nabung gitu loh coy ya, dari FF token gitu ya. Gimana menurut kalian untuk bundle cewek yang sekilas mirip dengan bocoran Faded Veil tadi? Kalian komen aja di bawah. Nah, mungkin itu aja untuk di video kali ini. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian like, share, and subscribe ya. Dan kalian juga bisa komen di bawah misalkan ada hal yang kalian sampaikan atau saran kedepannya Kang Wei 27 itu harus bikin konten kayak gimana, dan saran-saran lainnya gitu loh cuy ya. Yap, gua Kang Wei 27 undur diri, anjay. Udah formal banget. Padahal biasa aja ya. Yap, gua Kang Wei 27. Gak gitu cuy. Gak gitu sup, gak gitu Kang Wei, gak gitu ya. Oke, gua Kang cabut. Stay yuk, stay tune. See you next time. Peace.